Halo sedulur, kali ini di dunia sekitar gue pengen ngajak kalian untuk melihat sisi lain dari kota dan kabupaten Cirebon, tempat di mana gue lahir, tumbuh kembang, dan beranjak dewasa. Nah kebetulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi gue pengen nunjukin satu tempat favorit buat ngabuburit, berburu takjil, ataupun war takjil. Ya sebenarnya ada banyak banget tempat asik di Cirebon buat ngabuburit. Tapi untuk sekarang, gue pengen nunjukin satu tempat aja dulu ya. Dan barangkali buat kalian, wong Cirebon yang lagi di luar kota dan belum bisa pulang, mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit mengobati kerinduan kalian. Oke, sekarang gue masih ada di jalan perkampungan di Desa Pilang. Entah Pilang Sari, Pilang Keramat, Pilang Tonggo, ya pokoknya daerah Pilang aja. Dan untuk bisa sampai ke jalan raya, jaraknya lumayan sih. Tapi nggak jauh banget kok. Ini kenapa belum nyampe-nyampe jalan raya? Karena gue agak muter jalannya. Ayo bu. Oke. Nah, oh ya. Mungkin di video kelihatan banget kalau gue lagi ngebut ya. Sebenarnya nggak sob. Itu karena efek kamera aja. Lensanya terlalu wide, jadi samping-sampingnya itu karena distorsi layar yang bikin videonya kelihatan kayak apa ya, kayak ngebut gitu. Aslinya mah gue pelan-pelan banget ini. Tuh kan, kelihatan ngebut kan? Walau mah enggak, ini pelan-pelan banget kok. Nah sebentar lagi kita akan sampai di jalan raya nih, namanya jalan Pilang Raya. Saya kan itu di ujung udah mentok, udah masuk ke jalan raya. Oke, sekarang gue lagi ada di jalan Pilang Raya ya. Jadi buat yang belum tahu, jalan Pilang Raya ini biasanya jadi jalan pintas untuk mobil-mobil, bus pariwisata, ataupun truk bermuatan sedang yang mau ke arah tol. Entah itu tol Plumbon atau tol Palimanan. Soalnya kendaraan-kendaraan kayak gitu nggak bisa masuk lewat kota, jadi lewatnya pada kesini. Ya kalau kalian yang naik motor lewat sini, kudu waspada aja sih. Dan mudah-mudahan aja sekalian kita jalan-jalan, kita bisa nemuin hal-hal ajaib atau orang-orang ajaib buat dikomenin ya. Kan seru tuh kalau komenin orang. Oh ya, di jalan Pilang Raya ini ada markas TNI atau batalion. Nah, tuh di sebelah kanan tuh. Namanya Yon Arhanutse 14 PWY ya. Atau Batalion Artileri Pertahanan Udara 14 PWY. Ya, mudah-mudahan sih namanya bener ya. Nah, selain jadi aktivitas kemiliteran, di Arhanut Pilang ini juga sempat beberapa kali dipakai buat tempat konser-konser atau festival-festival gitu. Jadi kalau nanti ada konser lagi yang tempatnya di Arhanut Pilang,
kalian udah tau lah ya di mana tempatnya dan gimana kondisi jalannya. Nah tuh sebelah kanan tuh, biasanya ada di belakang sih. Di belakang tuh ada lapangan bola ya, dan itu biasa dipakai buat konser ya, kalau selain dari buat sepak bola gitu. Dan di Jalan Pilang juga ada beberapa sekolah nih. Jadi buat kalian yang mau lewat sini pagi-pagi, usahain gak usah ngebut-ngebut atau geber-geber knalpot. Soalnya ya umumnya jalan di dekat sekolah ya, pasti bakal sibuk banget kalau pagi-pagi. Makanya gue gak menyarankan kalian buat ngebut-ngebut. Tapi kalau pengen benjol sih ya silakan-silakan aja. Nah tuh sebelah kanan tuh ada sekolah. Nah tuh, dan di sebelah juga ada SD juga sih sebenarnya. Buset bocil ngebut bay bocil. Nah, sebentar lagi kita akan ketemu sama lampu merah Pilang nih. Nah, di depan nanti ada lampu merah Pilang. Nah, kan kata gue juga apa kan? Truk-truknya lumayan sering lewat sini kan? Makanya kalau kalian ngebut-ngebut kayak bocil-bocil tadi bisa bahaya. Apalagi kalau malam ya. Di sini tuh lumayan gelap loh. Lampu jalannya minim banget sih. Oke, kita sekarang akan belok ke kiri nih, ke arah Krucuk atau ke arah bundaran Krucuk ya. Nah, kalau mau lewat sini juga pastiin nggak usah gerasa gerusuk. Di sini kan ada perlintasan kereta api nih, ya harus hati-hati ya guys. Nah, selain banyak kendaraan yang putar arah sembarangan di area rel, kalau pas ada kereta lewat juga biasanya kondisinya bakal macet banget sih. Nah kan, baru gue omongin. Yang kayak gini nih yang bikin ruwet nih. Main asal puter-puter aja. Soalnya perlintasan kereta api di sini tuh gak enak banget posisinya. Diapit dua lampu merah yang jaraknya deketan. Tadi kan lampu merah Pilang tuh yang tadi kita lewatin. Nah di depan juga ada lampu merah lagi. Jadi kalau emang kalian lagi buru-buru atau lagi ngejar waktu, terus kebetulan ada dua kereta yang lewat, mending coba dinginin kepala deh buat sabar. Soalnya ya mau gimana pun juga gak akan kejar juga untuk buru-buru gitu. Nah nih lampu merahnya nih. Oh buset, apa tuh? Oke, sekarang kita akan belok ke arah kanan nih, masuk ke Jalan Siliwangi namanya. Jadi jalan Siliwangi ini jadi jalanan protokol di Cirebon dan jadi jalanan yang punya jalur khusus sepedanya. Tuh di sebelah kiri ada cat hijaunya tuh, itu jalur khusus sepeda. Nah tuh, ya kan? Tuh kan? Gak ada orang yang sepedaan kan? Gak ada kan? Ya karena jalur sepedanya dipakai buat parkir gitu. Nah kan banyak yang parkir kan gitu. Nah alasan kenapa Jalan Siliwangi dijadiin jalan protokol di Cirebon, karena kalau kita lurus terus sampai mentok, itu ada beberapa tempat penting di Cirebon. Ada Balai Kota, Stasiun Kejaksaan, Alun-Alun Kejaksaan, terus juga dekat sama Masjid At-Taqwa, Pendopo Bupati. Jadi jangan heran kalau Jalan Siliwangi sering ditutup oleh polisi. Kalau lagi ada acara-acara, misalnya demo mahasiswa, kirab budaya, pengajian, akbar, dan lain-lain.
Oh itu dia tuh. Nah tuh stasiun Kejaksaan itu namanya. Nah kalau yang mau naik kereta ke Cirebon dan tujuannya stasiun Cirebon, yang kodenya CN itu kode untuk stasiun Kejaksaan ya guys. Lokasinya ada di sini. Nah dan inilah tempat ngabuburit yang pengen gue tunjukin. Kita masuk ke Jalan Muhammad Toha yang lokasinya nggak jauh dari stasiun Kejaksaan yang tadi kita lewatin. Di luar bulan puasa, Jalan Muhammad Toha ini emang lumayan rame kalau sore. Banyak banget orang jualan jajanan atau makanan. Ya apalagi sekarang ya, ya makin rame lagi gitu. Tuh lihatnya sendiri kan gimana ramenya. Dan buat kalian yang nggak punya rencana buat ngabuburit, kalian bisa kesini. Selain bisa war takjil, kalian bisa juga sekalian cuci mata juga gitu. Cuci mata dalam artian ya liatin makanan maksudnya gitu kan ya. Kan banyak banget tuh yang jual makanan enak tuh. Jadi kalau yang mau lewat sini dan bawa kendaraan, kalau bisa jangan sekalian mesen makanan ya. Jangan naruh kendaraan di pinggir jalan kayak gini nih. Bikin tambah macet. Kayaknya di sini tuh ada kantong parkir deh yang dikelola sama warga sekitar gitu loh. Ada. Kalian bisa ke situ aja naruh kendaraan di situ terus bisa jalan sambil cari makanan. Itu lebih asik sih. Dan oh ya, buat yang mau kesini, kalau bisa jangan mepet-mepet mau buka puasa ya. Pasti udah keburu macet. Ya ini juga sebenarnya gue udah telat banget nih. Soalnya langsung masuk ke titik ramenya gitu. Cuma karena buat kebutuhan konten ya terpaksa lewat jalur yang tadi kan. Dan sebenarnya sih untuk bisa ke sini ada beberapa jalur sih. Bisa lewat jalan Ciliwangi kayak yang tadi gue lewatin. Bisa juga lewat jalan Kapten Samadikun yang kalau kita lurus terus tuh masuk ke jalan Kapten Samadikun sebenarnya. Atau bisa juga lewat jalan-jalan tikus. Ya kalau kalian yang udah sering ke sini sih pasti tahu lah jalan tikus itu lewat mana aja gitu. Kayaknya sih di depan tuh udah kosong kayaknya. Bentar kita cek dulu ya. Nah ini mobil mau mana sih? Oh ini kayak mau belok. Belok kiri deh. Bentar ya. Oh iya bener kan. Oke.
ribet deh, bentar. Iya, jalan. Ya kan? Rabanya cuma di sini doang kan? Dan kalau kita lurus terus, itu bakal nembus ke jalan Kapten Samadikun atau daerah pesisir. Nah, udah tahu kan kalau Cirebon tuh dekat laut? Ya barangkali yang belum tahu nih ya. Misalnya kan ada yang nanya nih, kok Cirebon panas banget ya? Ya karena dekat laut. Jalan Kapten Samadikun ini. Nah kan. Oke, kita ke arah kanan ya. Oke, kanan bentar. Buset. Hampir aja tuh bocah. Ya Allah. Harus hati-hati ya guys, di sini guys. Ngebut-ngebut banget ini ya mobilnya. Kalau nyebrang juga lihat kanan kiri dulu, ya kan? Oke, kayaknya sampai di sini dulu videonya ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Gua akan coba menjelajahi jalanan Cirebon sambil hunting hal-hal menarik yang ditemui di jalan. Jadi, untuk program Dunia Sekitar di CIP, selain ngeliput acara-acara keren, gua juga akan coba ngelakuin motovlog kayak gini. Ya udah, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa dukung terus CIP ya. Mau subrek kek, mau like kek, boleh deh gitu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.